akan dikandaskan Aldi, umpan Arda, Firman. Lima, ada Arda. Sudah, baiklah Aldi, umpan Arda. Gagal dari penerimaan yang dilakukan para pemain sehingga menjadi poin untuk kedai bab. Ada Arda, baik pemain belakang, gagal kembali, entah apa yang terjadi tadi. Dan inilah para pemain kedai balap ini sangat menyeramkan untuk lawan-lawannya. Dan kali ini nomor punggung satu Arda masuk dari 3-0. Lagi-lagi Arda kembali lakukan sudah dengan baik, lima dengan baik pula, umpan tinggi keras gagal tadi menerkam jabik-jabik para pemain kedelai balap ini sehingga menjadi poin 1-3. Lagi-lagi Jobsir lakukan sudah baik, diterima Aldi, umpan Arda belakang keras lagi-lagi tadi memporak-porandakan para pemain dari Jawa Junior. Sebaik-sebaik yang dilakukan oleh para pemain dari kedelai balap ini sangat atraktif, menarik. Jamsir kembali, lima, masih umpan tinggi, oh dicoba saja, baik, dibiarkan begitu saja, seperti terhipnotis oleh para pemain muda ini, menjadi poin 2-4 kali ini. Lagi-lagi, Jawa Junior kembali lakukan sudah, baik Gera Ali, umpan Arda, oh, bekerja memang Serat Dadong yang mempunyai ciri khasnya. Serat Dadong ini seringkali menggumpalkannya. Dan kali ini seperti Gunung Semeru meletus tadi, memporak-porandakan para pemain dari Jawa Junior menjadi poin kembali. Apakah Serat Dadong dan rekan-rekan yang bisa menghempaskan lawan dengan mudah atau sebaliknya akan bertekuk lutut? Kita saksikan Firman kali ini, apa yang terjadi. Serat Firman mungkin sudah mempunyai modal ya, dan berpoyak-poyak ya. Dan kali ini Jamsir kembali, Jawa Junior kembali. Oh, apa yang terjadi, keluar nampaknya tadi seolah-olah nervus dan tidak berdaya, menjadi poin kembali. Lagi-lagi nomor punggung 4 eksekutor yang sangat menggila di lapangan lakukan sudah, gagal kali ini, menjadi poin kembali untuk Jawa Junior 4-6. 2 poin untuk mengejar ketinggalan. Jawa Junior kembali, Jamsir lakukan sudah, baik di kelima, umpan tinggi Arda keras lagi-lagi. Cara Ali ini memporak-porandakan lawan sehingga mencabik-cabik para pemain seperti predator lapar dari cara Ali ini. Dan kali ini menjadi poin 7-4. Dadong kali ini pemain yang sangat eksentrik dan atraktif di lapangan lakukan sudah dengan baik, lima dengan baik pula, dikecil. Oh, di apa yang terjadi, gagal tadi akselerasi yang dilakukan para Jawa Junior menjadi poin 8-4. 4 poin di season yang kedua dianggap remeh sudah Dadong dan rekan-rekan. Wow, dibiarkan begitu saja 9 kali ini. Dan tambah poin kembali 9-4. Dadong kali ini pemain yang sangat eksentrik dan atraktif di lapangan, baik sekali, umpan tinggi ke belakang keras dapat dikandaskan tadi. Ada Arda, oh gagal dari bertubi-tubi. Memang pemain-pemain dari kedelai balap ini sangat atraktif, menarik sekali dan menghibur para penonton. Walaupun membayar tiket sangat mahal, mungkin tidak akan merasa rugi. Lima balik, umpan, oh dapat dikandaskan, umpankan kembali, gagal kali ini akselerasi saudara Aldi. Tadi apakah saudara Aldi akan memporak-porandakan di season yang kedua ini? Baik sekali, terima Arda kali ini. Aldi kecil saja, memang sangat sungguh teramat sangat berpengalaman saudara Aldi ini, dan sering kali menghempaskan lawan-lawannya. Dan kali ini Jawa Junior tipu saja, dibiarkan saudara Dadong 6-11. Lagi-lagi Jawa Junior kembali, Jamsir lakukan sudah, ada Dadong di sana, Aldi, Firman, oh gagal kali ini. Akselerasi yang sangat atraktif dilakukan oleh kedelai balap ini menjadi poin. Kali ini saudara Arda kembali, si kulit bundar lakukan sudah, baik diterima pemain belakang. Jawa Junior keras, oh gagal kembali. Mungkin agak sedikit nervous dikarenakan yang dihadapi bukan lawan yang dianggap enteng. Dan kali ini
harga kembali. Lakukan sudah, baik diterima, umpan tinggi, atek gol. Kali ini menjadi poin 14. Lagi-lagi, Jepsen kembali secara Arda, kali ini Arda kembali lakukan sudah, baik diterima, umpan tinggi dari belakang, bola atek dapat dikandaskan Aldi, umpan Arda, Firman, gagal pada Firman ini, sehingga sulit diantisipasi, dan menjadi poin kembali 15-6. Lagi-lagi kedai balap kembali. Jepsen lakukan sudah, baik diterima Jahwa Junior kembali, umpankan di smash keras dapat dikandaskan Aldi, ada Arda, Firman oke ke belakang. Gagal kali ini smashan yang dilakukan pemain dari kedai balap menjadi 7-15. Sangat jauh tapi akan ditempuh, lautan luas akan diseberangi demi cita-cita. Umpan tinggi keras, gagal dari semesan demi semesan yang dilakukan. Rehat sejenak, mungkin mencairkan sudah dengan baik, lima dengan baik pula, umpan tinggi keras, tapi apa yang terjadi tadi nampaknya tidak mengenai sasaran, menjadi poin kembali. Lagi-lagi nomor punggungnya timbang-timbang si kulit bundar, lakukan sudah, lima pemain belakang dapat dikandaskan, ada Dagong, ada Firman. Dengan tangan dinginnya saudara Firman ini memang tidak banyak berkata tapi banyak berkarya, dan kali ini Jepsen kembali lakukan, diterima dengan baik, umpan, gagal kembali tadi, akselerasi yang dilakukan menjadi 19 kali ini. Masih kedelai balap kembali, Jepsen lakukan sudah, baik diterima, umpan tinggi, tidak jadi, dapat diselamatkan kembali, masih Arda, keras, lagi-lagi saudara Firman sebagai eksekutor handal dari menjadi poin kembali 27. Lagi-lagi nilai balap kembali gagal kali ini, sudah bosan rupanya dengan beberapa dari Jepsen 8-20, masih Jawa Junior. Baik, ada Arda, keras, lagi-lagi saudara Firman tadi merontokkan pertahanan lawan dari 21. Dan Firman kembali, Jepsen lakukan sudah, Jawa Junior kali ini, umpan tinggi, keras, dapat dikandaskan Firman, Arda, saudara Dadong, lagi-lagi sangat taktik tadi permain Jawa Junior, membangun serangan kembali, lima, ada Arda, keras, juga Arda di bertubi-tubi, serangan demi serangan yang dilakukan 22. Firman kembali, Jepsen secara Firman, lakukan sudah, baik diterima, gagal 23. Aduh, 23 sudah. Lagi-lagi Firman kembali, Jepsen lakukan sudah, baik sekali, ada di sana Aldi, umpan tinggi Dadong, Aldi gelegar, Aldi kali ini menjadi 24. Dan mungkin di sesi yang ketiga yang memandu rekan kami Bung Adam bersiap-siap. Lagi-lagi Jepsen kembali lakukan sudah, dan acara ini disponsori oleh Ejak Salon ya, yang menjual kosmetik beralamatkan di belakang Kecamatan Cijati dan dimenangkan 9 kali ini. Lagi-lagi Jawa Junior kembali lakukan sudah, baik terima, umpan tinggi Dado, kali ini sudah Dado dari perontokan pertahanan menjadi poin 25-9. Inilah sesi yang kedua, sangat menarik dan